Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najla Sawitri dari Prodi Manajemen 2022 dengan NIM 09221102. Pertama-tama, kita harus mempunyai aplikasi Mendeley Desktop terlebih dahulu. Seperti ini. Lalu untuk memasukkan artikelnya, kita harus cari dulu artikel apa yang akan kita buat. Misal membuat artikel, kita carinya di Google Scholar. Kita search Google Scholar nih. Setelah itu cari yang googlescholar.co.id. Kita cari misalnya artikel manajemen pemasaran. Akan muncul seperti ini, banyak artikel tersebut. Lalu kita pencet salah satunya, misal pencet manajemen pemasaran yang ini. Nanti bakal keluar seperti ini. Lalu jika ingin mendownloadnya, ada di sebelah sini, pencet saja. Setelah itu, kita masuk ke aplikasi Word. Lalu kita copy paste beberapa kalimat yang ada di jurnal ini, misal segini. Kita Ctrl C, masuk Word. Kita Ctrl V, apakah Mendeley-nya sudah masuk atau enggak. Udah masuk. Kita pencet insert, go to Mendeley. Lalu kita pencet yang ini, yang kita masukkan jurnal tadi. Tapi sebelumnya, jika kita ingin memasukkan jurnal tersebut, kita pencet add. Lalu bakal keluar seperti ini. Pencet untuk mengutip, udah masuk. Kita kembali, kita pencet insert, go to Mendeley, pencet ini, pencet site, lalu akan keluar kutipnya. Nah, seperti ini sudah. Setelah itu kita akan mencoba memparafrase kalimat tadi. Kita search aja di Google parafrase online yang gratis. Biasanya aku di parafrase io ya guys. Ketik aja parafrase io yang 100% free. Habis itu keluar kayak gini. Kita ganti dulu bahasanya ke bahasa Indonesia. Nanti bahasa Indonesia. Terus kita copy aja, paste aja yang kata kalimat tadi yang ada di apa namanya, yang ada di jurnal. Terus kita parafrase. Ini loading. Nah, ini adalah kalimat yang sudah terparafrase. Gunanya parafrase adalah untuk menghindari plagiasi. Kita copy aja kalimat yang tadi, copy, terus kita masukin lagi ke sini. Paste. Selanjutnya, bagaimana cara membuat daftar pustaka?
pencet aja di sini ada insert bibliografi loading. Nah, keluar daftar pustaka. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih.